teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Astari. Kali ini saya mau mereview ketepel ikan ya, buatan sendiri nih. Ini ketepel ikan yang tipe-tipe buat pemula ya. Seperti ini ya bentuknya. Ini karetnya saya pakai ukuran 4,5 mm ya. Dan ini fungsinya buat pelindung ibu jari nih, supaya nggak kesini nih. Ya. Ini turunnya sekitar 13 cm dari paku ya. Nih bahannya saya beli nih. Dan ini buatan sendiri ya ininya. Gulungannya pakai stainless. Nah, ini benangnya pakai PE. Ini bikinan sendiri ya. Kita coba ya. Kita coba tembak ikan. Cari ikan. Kita coba ya. Oke, kita cari dulu ikannya. Kena gak ya? Oh enggak, kena. Males pemirsa. Gak kena bro. Gagal ini. Di ujung tuh. Aduh, gak kena lagi bosku. Susah juga ya, maklumlah pemula. Mungkin pelurunya harus diganti nih, pakai roket mungkin ya. Waduh, waduh, susah juga ya nih. Mungkin harus banyak berlatih nih saya nih. Ya seperti itu ya. Ya berhubung ikannya pada kecil-kecil lebih susah nih. Ya intinya bagi pemula harus hati-hati ya menggunakan ketepel ikan. Minimal ini ya cagaknya, kalau bahasa Sundanya harus pakai pelindung nih ini ya untuk pemula. Kalau bagi para senior-senior itu nggak perlu kayak gini ya, ini hanya pengaman saja lah, jaga-jaga. Nah, seperti ini. Oke, dan penggunaannya ya seperti ini ya. Nah kan dikaitkan, kita tembakan saja langsung. Dan ini sebagai pelatuknya ya, jadi ditekan kalau mau di kemudian dilepas, kalau udah pas dilepas. Seperti itu ya penggunaannya ya, ini hanya percobaan saja. Dan ini kebetulan ikannya kecil-kecil jadi susah.